Sis. PS5. 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 Penjelasannya cukup PS5. PS5 guys. Anjay nge-vlog. Sticknya guys. Halo guys. Atlet juara dunia apa guys? Rookie Farm Club ya bro. Atlet juara dunia guys. Halo guys. Kita akan ngebantai Givari guys ya. Di main bola guys. Sampai ketemu nanti. Mobilnya atlet juara dunia guys, Honda Civic Hedon guys, gila guys, Hedon, knalpotnya mana knalpotnya guys, udah naik ya, horror guys. Naik mobilnya atlet juara dunia guys, Edgar Xavier guys. Halo guys, salam kenal guys. Let's go. Itu spoiler tambah sendiri atau bawaan kok? Tambah. Berapa sih? Enggak ada. Hah? Oke, gua full body kit type R 20. Wah, gila 20 juta guys untuk full oh, body kit. Terenang. Baru selesai. Ya, itu atlet Olimpik. Paling kenceng bawa motor berapa gitu? Aduh, berapa ya? 131 mungkin. Wih. Motor 150, Pak. Udah limit harusnya. Kalau iya sih limit. Soalnya kan masih standar full. Kalau enggak otak-atik. Enggak. Kenapa? Mahal itunya sih, apa? Perawatannya. Oh. Cepet. Biasanya kadang kalau error keluar lagi duit. Oh, itu di tune up gitu ya berarti. Tune up itu kembali ke standar, bore up, stroke up, gitulah. Kalau itu apa? Apa? Kalau mobil juga ada kayak di ini ke level 1 lah, level apa? Oh, nggak tahu sih kalau itu. Kan maksudnya gua udah ganti itu tuh apa? Velg, kan enteng kan jadinya kan? Iya. Yeah. Nah, nanti tinggal tambah Brembo gitu kan? Widih Brembo. Aduh. Pengen gua pengen, ntar lagi gua. Gila sih. Terus abis beli Brembo, ini mesinnya gue ini pakai yang pakai komputer gitu loh. Oh. Apa namanya? Kata-kata rumah mana kok? Apa ini? Ecu. Apa ya, 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 setting ya. Setting kayak gitu kan? Ya 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 ya. Apa ya? Apaan? Setting itu kayak komputer kan? Iya iya. Paham paham. Maaf. Titip dong yuk. Apa? Titip. Tapi ini mobil udah gue pernah bawa naik gunung segala. Widi, mobil sedan. Kayak mobil tempur. Dibuat off road nih. Iya. Gue bawa off road. Gila. Keris nggak main kok keris. Keris nggak, masih nggak sampai keris. Serem. Terlalu keramat kayaknya itu. Bisa bangun sendiri malam. Ya yeah, itu susah kalau gitu. Kita harus punya anak-anak ini tinggi dulu. Iya. Mari ya. Ntar tiba-tiba ada genderang gitu malam-malam susah kan. Pernah ada cerita loh. Jadi kan dulu anak wushu dulu kayak pada enggak tahu sih. Kenly tahu enggak? Ken. Siapa? No. Siapa? Kenly, Kenly. Enggak tahu. Ada satu anak wushu namanya Kenly. Nah, omnya dia itu tuh koleksi kayak batu-batu, keris gitu loh. Antik-antik. Iya. Terus dia cerita. Dia kan punya keris banyak banget ya, antik-antik semua. Dari kebanyakan ada isinya. Terus dia kadang lagi bersihin gitu kan. Bersihin ya taruhnya di kamar gitu kan. Harusnya kan di gudang. Terus malam-malam kerisnya bunyi. Bunyi kenapa? Karena itu ternyata itu emaknya, anaknya ada di gudang. Kepisah. Jadi dia minta digabungin. Bisa gitu. Iya, anjir. Kayak makhluk gede banget gitu. Benar. Terus kan emang dia kan demen batu-batu kan. Batu-batu itu ada isi-isinya juga tuh. Astaga. Waduh, dia cerita-ceritanya baik banget. Gue udah inget banget.
Macet, guys. Macet sudah makanan sehari-hari di Jakarta, guys. Iya. Udah biasa ini, guys. Oh, udah biasa. Termasuk macet berat atau masih macet kecil nih? Macet kecil. Macet belokan kecil. Dong. Oh, yo, dia ngestut. Mogok ya? Oh, no. Iya, satunya mogok. Dulu tuh kan gua enggak ngerti motor ya. Gue pikir ada yang begitu, gue pikir berantem begitu dengan beneran. Gue lagi bilang, gila ada yang berantem. Kagak anjing itu mogok. Oh. Siapa namanya mas? Stut. Kenapa stut? Ya, di stut namanya gitu. Di stut. Emang di Jakarta bilangnya gimana? Ditendang dong. Nebeng. Tarikin gue dong. Dorong gitu kok. Dorong itu tersusul guys. Force-nya tersusul. Kayak topeng Robocop. Halo ngap. Enggak perlu mobil mahal, guys. Yoi. Untuk melewati sebuah force, guys. Motor enggak boleh nih jalan-jalan sini. Oh ya? Yoi. Ini flyover. Yoi. Oh, panjang banget ya. Iya, ini flyover panjang banget. 5 kilo. Buset. Setel dong kok, biar makin ini kok. Mana kalau di Tokyo Drift? Kalau di motovlog, kalau ada crash itu kayaknya sebuah hal yang waduh, udah kayak menemukan harta karun gitu. Apalagi crashnya kejadian depan pas lagi vlog gue. Udah sih. Itu crash di sini. Sebuah kesenangan di atas penderitaan orang sih sebenarnya. Agak kejam sebenarnya. Kesempatan dalam kesempitan. Yo, iya betul. Dapat AdSense, tapi orang harus kecelakaan dulu gitu. Biasa gue kecelakaan aja, Sen. Parah. Wah, waduh. Utangin aku. Bapak, tolong minggir gitu. Masih jalan dulu, guys. Minggir mah dibilang. Knalpot. Knalpot. Banyak, guys, hari ini yang main bola, guys. Saksikan di vlognya Givar Hulaf ya, guys. Yoi. Serta menguak rahasia juara dunia. AdSense. Clickbait. Ternyata begini kejuaraan apa pelakon juara dunia, guys. Yoi. Nah, ini dia lagunya. Ya. Tapi udah macet. Sikonnya. Anjing gimana gua nyalip anjir. Lewatan aku. Cukup itu kok. Bagus jalan. Kayak kiri cukup deh nih, cukup. Naikin dikit bisa kan? Iya bisa. Kemarin tadi lu nge-vlog gak? Enggak sempet, udah tegang duluan. Udah grogi duluan. Tegang bosku. Apalagi hari pertama tuh, gila. Tau awal mula gua mau di mobil tuh karena apa? Apaan? Karena mobil ini standarnya knalpotnya gak kelihatan. Oh iya tuh, di bawah sih itu. Jadi hal pertama yang mau gue ganti apa? Knalpot. Terus gue baru tahu kan, kalau ganti knalpot itu, kan ini kan gak ada itunya kan buat apa, buat keluarin knalpot keluarnya kan. Iya. Yeah. Jadi gue harus tambah body kit. Oh gitu. Jadi gue lanjut lagi. Akhirnya langsung dah. Yoi. Sekalian. Knalpot body kit. Terus kemarin abis pon baru diganti pelek. Bidi. Padahal biasa orang ganti pelek dulu ya. Iya. Saya nggak tahu sih aku. Oh kita udah sampah guys di tempat mini soccernya. Ya pak. Kayaknya kita pertama yang datang deh. Memang guys. Wow. Kita yang buka lapangan guys seperti ini. Kita yang gulung karpet ini. Gulung karpet. Bongkar karpet sih. Kalau di CSW gitu bisa. Let's go guys. Oke kita turun. Program. Dari mobil Dua mahal nih. Aduh. Wah ini dia isi bagasi dari mobilnya. Atlet platnas kita. Ada golok, ada golok. Ada stick golok. Widih stick golok. Ada bola. Ada bola tadi. Ada raket badminton. Wah lengkap. Ya. Multi talent ya kita ada, ya. Ada kon buat latihan. Ada kon, ada burger juga nih. Iya yeah, burger buat burger nih. Lapar, guys. Big Mac nih. Mantap. Itulah guys.
Gila-gila, multi talent nih atlet nih. Halo guys. Main PUBG pun dia pro player guys. Waduh, serius nih. Kita banyak guys jadi pro player PUBG. Gila. Naik atas ini, kenapa David? Nih. Ada kok David tuh. Halo kok David. Diusir sama kok David kita. Ada kok David guys. Ada senior kita. Gila, masih dimentokin. Sebelah kiri loh. Kiri.
Astaga. 500 meter. Adrenalin banget. Seperti inilah kelakuan Edgar Xavier Marvelo. Hah? Putar balik ya, Glos, putar balik ya. Iya. Putar balik ya itu Glow Flag. Hah? Di sini aja deh. Sini aja. Yakin kok. Bisa. Apa mah? Pin, jaga tasu Pin. Iya. Hati. Awas ya kok Pin. Yo Pin. Yo. Gila. Selamat. Pin. Gila. Pin, sampai ketemu kapan-kapan ya. Yo, see you. Dah Pin. See you Pin. Next competition dadah kok. Pin turun. Ke belakang, Der. Ya. Waduh, gila. Udah makin enteng nih beban. Astaga. Iya. Kita naik tol lagi gak sih? Naik. Oke. Capin. Dadah kok Kelvin. Gila. Kayaknya gemeteran tuh kakinya. Tol. Masuk tol lagi nih. Oke. Sebelum kita mengebut, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Kenapa? Kalau gue mau nyantai, Iya, nyantai. Iya, benar. Kalau kosong nyantai aja lah. Ini tekniknya berapa, Pak? Kalau jalan paling benar-benar kencang banget, bro. 205. Gila, 205. Itu gua masih bisa, cuman gua takut. Gua yang takut. Takutnya 205 dong. Gua yang kayak anjing. Udah. Takut kelas gitu ya. Hah? Takut kelas. Enggak sih. Belum pernah kan? Pengalaman kan? Pengalaman, boleh lah.
Jakarta semalam. Naik Prime. Iya, ini kita keliling Jakarta loh. Iya. Ini Jakarta Selatan. Kevin Jakarta Barat. Ini Jakarta Pusat. Sudah dekat sekali ya, guys. Ini kanan. Harusnya kanan sih. Bisa. Lewat sini. Padahal yang enak di situ tadi. Enggak dapat, Cok. Enggak bisa malah. Benar gua. Ini pinter banget. Kita udah mau sampai, guys. Di akhir perjalanan wahana bermain. Wahana bermain katanya. Penutupan kan, Gar? Penutupan. Oke, okay, closing lah. Closing apa? Closing YouTube. Kan biasa di closing. Tadi kan udah dibuka. Oh, okay. Closing. Ya, hari ini bentar lagi nih sudah akhir perjalanan dari journey Givari hari ini. Oke. Okay. Dan ya mudah-mudahan Givari sukses terus. Amin. Dan mudah-mudahan kita ketemu lagi. Yoi. Dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah. Dadah. Yah, gelap banget. Nah.